Dan selanjutnya Anda pasti pernah ikut lomba tarik tambang. Tapi apa jadinya kalau yang ditarik adalah lokomotif kereta api seberat 84 ton seperti yang ada di Yogyakarta. Lomba ini digelar di PT KAI Daop 6 Yogyakarta Depo Lokomotif Kamis pagi. Tahun lalu lomba ini digelar internal, namun kali ini PT KAI mengundang sejumlah pihak berpartisipasi dalam acara ini seperti polisi, pemadam kebakaran, dinas perhubungan, hingga Satpol PP. Satu kelompok berisi 10 orang harus menarik lokomotif kereta api seberat 84 ton. Mereka harus melawan satu kelompok lain di posisi yang sejajar. Barang siapa sampai di jarak 15 meter terlebih dahulu, dialah pemenangnya. Lomba tarik lokomotif ini digelar dalam rangka hari ulang tahun PT KAI ke-78.